Baik, jadi malam ini kita pengen NR nih cuy. Baik, si Jet Egg ya kan. Apa si Tama. Dan wow, ada bocah-bocah ya kan noh juga. Ayo kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, ada kosan. Wow. Anak Aero People. Set bocah jalan duluan noh. Ada Ilham. Ilham naik MX King ya kan. Idi, gua udah lama banget ini kagak motoran sama bocah-bocah pada ini. Biasanya kita ke DJ mulu ini. Baru kali ini di motoran nih. Ada si Ilham, ada si Kosak juga di belakang tuh ya kan. Jadi tujuan kita malam ini tuh pengen NR. Bus, ini kita harus jauh-jauh nih sama MX King ya kan. Giginya ompong. Giginya ompong menggerang rantau kudel mandan nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Nah ini dia nih. Hocap. Nggak tahu, Mbak Jawa. Muter dulu. Tidak derpas. Jadi malam ini nih kita pengen ke Migacoan. Di konyol banget emang saat mori. Hari malam-malam ke Migacoan. Tapi kalau Migacoan yang di sini nih nggak 24 jam nih. Makanya ntar kita pengen ke Migacoan yang ada di Kelapa 2. Soalnya di sana tuh 24 jam. Ada yang motor ya? Ini minimal kok. Tapi sebelum kita ntar ke Migacoan, kita mau muter-muter kota Depok dulu deh. NR-nya kota Depok ya kan? Soalnya katanya bocah mager yang jauh-jauh, jadinya kota Depok aja. Sonic kayak dengan knalpot corongan loh ya kan. Wah. Knalpotnya naik buat itu kayak kobra. Ya anuan ayam gitu ya. Oh, patokan ayam loh. Ucuk. Nah, jadi ini kita jarang-jarang ya kan NR ngiterin kota Depok. Biasa yang udah-udah mah ke daerah Jakarta ulu ya kan. Kali-kali gitu kota kita sendiri kita NR-in ya kan. Walaupun jalanannya pada berujakan kayak yang bener. Orang kayak di aspal, gue heran. Oh gak apa-apa, kita harus tetap menikmati. Gak, ada patahan. Nah ini dia nih jalanan di Depok yang mirip banget kayak di Puncak. Dari belokan ya, lurusan ya, udah persis banget ini mah kayak di Puncak. Jadi Gacoan yang buka 24 jam tuh ada di Depok 2. Dikit lagi kita mau ke daerah sana. Cuma kan kalau lurus dong Not Margono kurang menarik ya bang ya. Maka kita mau muter-muter dulu ini malam-malam ini.
udah lama banget sih, udah kagak edar-edar gini nih. Berhubung tadi tuh apa bocahnya lagi pada, pertama sih sore, gue sama si Tama ya kan, Tama ke rumah gue, terus habis itu bilang, at malam keluar kali ya gitu. Nah mumpung gue juga lagi kelas online juga kan nih, 2 minggu ini jadinya ada waktu. Oke deh, malam ini kita keluar, soalnya enak nih, besok kita kelas online cuma satu, jadinya jadi sabi deh kita keluar malam. Tapi dari tadi tuh jalanan ini deh, di daerah sana gerimis, di sini kering, ya kan? Tadi di sana becek, di sini kering, beda-beda ini. Lampu ini pada terang-terang buat. Gokil, terang-terang buat lampu tadi ya. Edah. Kita sudah mau sampai di mie gacoran. Dikit lagi, aduh mata gue udah kedip-kedip ini, udah lama kagak keluar malam, jadi nganu udah. Itu dia tuh ada ungu-ungu ya kan, sudah terlihat. Right, jadi kita sudah sampai di mie gacoan ya kan. Pesan mie sweet, ada udang berisikan mozzarella juga ya kan. Gimana yang punya acara malam ini? Hah? Ide. Terima kasih banyak semuanya. Teman-teman, happy birthday to you. Capek jadi badut tongkrongan. Capek jadi apa, Rik? Badut tongkrongan. Emang lu jadi badut sih di tongkrongan kita? Gak kena pising sama cewek. Beconnya dulu dong. Emang itu bisa kena pising gitu, gimana ceritanya tuh? Gua akuin gue yang salah. Gua akuin gue yang salah. Kenalan di mana sih? Kenalan di mana? Di TikTok, Bang. Oh, di TikTok. Kaunya laki. Kejem banget. Bang, IG lu apa, Bang? Duh, apa? Follow-follow. Jadi kita mau makan dulu nih kan, udah pada ready banget. Gaskeun.
Pokoknya nih buat mie gacuana tuh kane juga cuy. Dia tuh menurut gua teksturnya mie-nya enggak, bukan kayak yang mie goreng itu kan terlalu keras ya kalau mie goreng ya. Kalau mie gacuan tuh kayak mie apa namanya? Mie apa yang warna hijau? Lemonilo. Lemonila. Nah. Lemonilo ya mirip mirip mie itu dah pokoknya. Lemonila. Bukan yang terlalu kayak mie goreng dan banget gitu cuy. Terus ini juga kane. Belum bayar kredit. Gas, kita makan dulu. Oh, iya.